Cristiano Ronaldo memberikan balasan terbaik kepada pemain lawan yang meniru selebrasinya saat Al Nassr juara Arab Club Champions Cup usai menang 2-1 atas Al Hilal lewat perpanjangan waktu. Ronaldo dan kawan-kawan keluar sebagai juara melalui laga yang dramatis. Al Nassr keluar sebagai pemenang setelah tertinggal lebih dulu dan harus bermain dengan 10 orang. Al Hilal mampu unggul lebih dulu atas Al Nassr di laga ini. Gol tim asuhan Jorge Jesus itu dibuat oleh Michael pada menit ke-51. Pemain bernama lengkap Michael Richard Delgado de Oliveira itu lantas merayakan golnya dengan berlari ke sudut lapangan. Di sana, Michael melakukan selebrasi siu yang jadi ciri khas Ronaldo. Aksi Delgado itu memicu motivasi pemain Al Nassr. Kendati harus bermain dengan 10 orang setelah Abdulelah Al-Amri diusir wasit, Al Nassr bisa membalikkan keadaan berkat 2 gol yang dicetak Ronaldo. Al Nassr bisa menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-74. Sontekan Ronaldo memanfaatkan umpan dari sisi kanan membuat pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Pemain berusia 38 itu kembali jadi pembeda di babak perpanjangan waktu. Ronaldo mencetak gol memanfaatkan bola muntah tendangan Sekou Fofana yang mengenai mister gawang Al Hilal. 2 gol yang dicetak Ronaldo itu jadi balasan sempurna kepada Michael yang meniru selebrasi siu tepat di depannya. Gelar yang diraih Al Nassr ini jadi yang pertama buat Ronaldo. Trofi ini juga menjadi bukti Ronaldo masih menjadi sosok yang diandalkan walau kini sudah berusia 38 tahun.